Burung gereja mati dan berjatuhan di sebuah pohon yang ada di Balai Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon. Belum diketahui penyebabnya. Pagi tadi, nampak ratusan burung berjatuhan dan beberapa mati di area pohon dekat parkiran Balai Kota Cirebon. Ini adalah kejadian yang pertama kalinya. Petugas di Balai Kota Cirebon, Prasidjo Raharjo Utomo mengungkapkan, kejadian tersebut pada pagi hari saat hujan tiba-tiba turun. Pohon ini memang tepat titik kumpulnya burung. Biasanya banyak di sini, kata Prasidjo, kepada radarcirebon.com, Selasa, tanggal 14 September tahun 2021. Dia sendiri tidak mengetahui persis terkait kejadian ini. Mungkin tiba-tiba hujan, jadi burungnya kebasahan dan pada jatuh, tuturnya. Seperti diketahui, pagi ini wilayah Kota Cirebon diguyur hujan deras. Dan masih berlangsung sampai saat ini. Pantauan radarcirebon.com, sebagian burung itu masih hidup. Ada juga yang jatuh ke saluran air dan sebagian lagi di rerumputan. Sementara itu, berdasarkan perakiraan cuaca berbasis dampak hujan lebat di wilayah Ciayu Majakuning dan Sumedang berlaku 14 hingga tanggal 15 September tahun 2021.